jadi papa. Kamu jadi mama. Isu penting kalau kita masuk ke kontennya, menurut saya lebih ke family first sih sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana dia kembang, berkembang di sebuah keluarga. Jadi itu penting banget sih. Banyak misunderstanding atau banyak ketidakcocokan di antara keluarga itu sendiri, terutama hubungan antara orang tua dan anak itu sih. Temanya adalah hubungan orang tua gitu dengan anaknya. Menurut saya ini adalah sebuah pertanyaan yang pernah saya tanyakan di diri saya, di benak saya, dan mungkin bisa terjawab di film ini. Kata nih ya yang ngedeskripsi film Ratu Dansa ini, kekeluargaan, menyentuh, bonding orang tua anak. Hana, ini kamu masih ngigo ya, Nak? Hah?